Kami dari masyarakat Bakatua mengharapkan kepada pemerintah daerah, pemerintah dalam khususnya Kabupaten Bangka Kepulauan, supaya bisa datang ke kami, ke kampung kami ini. Kampung kami ini Kampung Bakatua, Desa Baka, Dusun 2 Desa Baka. Jadi ini adalah sub dusunnya RT 3. Sekolah yang ada di tempat ini dibangun kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan tenaga didiknya ini hanya relawan dari masyarakat di sini. Ya, relawan dari masyarakat di sini yang dengan rela mengorbankan waktunya untuk mendidik anak-anak kami di tempat ini. Ya, jadi sampai hari ini sekolah kami sudah ada, tetapi belum ada kejelasan dari pemerintah daerah untuk tenaga didik yang dihadirkan di tempat ini. Dan sekarang masih sementara relawan yang ada di tempat ini yang mendidik anak-anak kami. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menyikapi hal ini, karena kami, anak-anak kami butuh pendidikan yang sewajarnya. Kalau air bersih, kalau khususnya kami di tempat ini, air bersih di sini adalah sumber air bersih. Tetapi kami dari masyarakat tidak mampu untuk memperdayakan air itu supaya hadir di tempat ini. Untuk itu kami tetap butuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah untuk datang di tempat ini membantu kami. Karena memang kalau khusus air bersih, selama kampung ini dibuka kurang lebih 20 tahun, sampai hari ini kami masih mengharapkan air hujan. Ya, kami masih mengharapkan air hujan. Kalau panas berpanjangan kami kering, terpaksa kami mengambil air dengan jarak 3 km dari tempat ini dengan memikul bois, jergen, itu yang kami lakukan. Mau dengan tidak mau itulah resiko. Kalau kami tidak berbuat seperti itu, maka kami tidak bisa menikmati air bersih. Masalah kesehatan di kampung ini, ketika misal kata ada yang sakit, misalnya ada yang sakit, kami memang kewalahan untuk tenaga medisnya dengan menempuh jarak kurang lebih 14 kilo untuk ke rumah sakit yang ada di Salakan. Nah, jarak 14 kilo ini ditempuh dengan jalan yang begitu tidak mendukung. Kadang-kadang kami hanya menggunakan motor darat. Sekalipun sudah sakitnya sekarat, tapi kami tetap menggunakan motor-motor darat. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah supaya hadir di tempat ini memberikan kami fasilitas kesehatan seperti posyandu, begitu juga dengan tenaga medisnya, agar ketika masyarakat yang ada di tempat ini ada yang mengalami kecelakaan, misal kata potong tangan atau potong kaki, kami punya tenaga medis di sini yang sudah siap. Jadi kalau menyangkut penerangan, memang ini di kampung ini sekarang sudah ada jaringan listrik, sudah masuk dari anggaran pemerintah. Sebelum jaringan listrik ini ada, kami hanya menggunakan pelita, lampu biasa dengan bahan bakar minyak tanah. Saya dari gembala yang ada di Subdesa Bakatua sebagai pimpinan gereja, mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kampung yang ada di Desa Bakatua, karena selama ini yang kami rasakan sebagai masyarakat yang ada, baik dalam bantuan segi-segi untuk kemasyarakatan, kami belum pernah rasakan. Kami harapkan supaya pemerintah memperhatikan, karena sudah 20 tahun kami bangun desa ini, tetapi tempat ibadah kami tidak layak untuk memakai. Karena
Ketika kami mengadakan ibadah persekutuan, masih terlalu banyak kekotoran, debu, sehingga anak-anak kami mudah terserang dengan penyakit. Kami harapkan kepada pemerintah daerah, provinsi, pusat, dari lembaga keagamaan kementerian, tolong diperhatikan kami sebagai masyarakat yang ada di Bakatua ini. Nah, terus menyangkut masalah pendidikan, kami harapkan supaya pemerintah memperhatikan, yaitu mengenai tenaga yang ada, karena sekolah ini saya buka pada tahun 2014 di bulan 8 tanggal 28 kami buka sekolah ini. Banyak anak-anak yang terlantar dengan adanya pendidikan ini karena belum merasakan, yaitu sentuhan dari pemerintah, bahkan sentuhan dari didikan guru yang maksimal. Karena selama berapa puluh tahun ini, yaitu sudah menjelang 7 tahun, saya sebagai guru pendidik yang tidak mengharapkan honor dari pemerintah, yang hanya disumbangkan oleh masyarakat, orang tua murid, selama ini sudah berjalan, ada kalanya dibayar, ada kalanya tidak. Tetapi saya tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang seperti ini, karena harapan saya sebagai anak bangsa membangkitkan untuk anak-anak bangsa di kemudian hari. Itulah tujuan saya, supaya pemerintah memperhatikan, karena sekolah gedung itu sudah ada, supaya pemerintah perhatikan untuk menurunkan guru yang maksimal pegawai, supaya di dalamnya mata pelajaran yang diberikan kepada anak semaksimal mungkin. Itu yang saya harapkan, supaya pemerintah daerah mampu memperhatikan hal ini supaya anak-anak kami bisa bangkit untuk masa depan yang akan mendatang. Kami dari masyarakat Bakatua. Kami dari masyarakat Bakatua mengharapkan kepada pemerintah daerah Bangka Kepulauan. Mengharapkan kepada pemerintah Bangka Kepulauan supaya meningkatkan taraf kampung ini dari RT menjadi dusun. Supaya meningkatkan taraf RT menjadi dusun. Kemudian dari dusun menjadi satu desa. Kemudian dari dusun menjadi desa. Agar kami masyarakat. Agar kami masyarakat. Boleh menikmati. Pembangunan-pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pembangunan-pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah.